Halo semua, balik lagi di Dance Gaming dan balik lagi di Leviathan Story. Oke, kali ini kita akan arena, 5 kali arena ya. Semoga saja kita bisa menang terus. Ha, 5 kali arena. Oke, langsung aja. Di sini gua pakai tim baru. Asalnya kan gua pakai 2 Frazier dan 1 Slower. Sekarang gua pakai skill Provoke, Heal dan Freezer. Oke, tetap tapi masih tetap satu warrior dan dua mid ya. Oke, menang. Kita masih di silver, coy. Belum naik lagi. Masih susah kadang-kadang musuhnya. Oke, langsung kita lawan yang ini lagi. Kita lawan. Start. Musuh ini dua warrior ini. Menang. Masih menang. Lanjut lagi. Kita lawan yang ini lagi di atasnya. Oh, Archer. Win again. Lumayan poinnya masih bisa dua kali lagi. Langsung lagi kita lawan lagi Big Daddy. Wow, Big Daddy dia punya warrior. Aduh, sarem coy warrior coy. Kartunya gold juga ya, kartu orange. Tapi cincinnya kenapa cincin kroco gini dipakai, bingung juga gue sih. Dan ada tunggu dulu, ini ada siapa lagi nih. Ush, magenya coy. Oh, dia pakai ini. Habis itu ada dua archernya ya. Mana archernya? Oh, ini archernya nih. Gak pakai kartu itu archernya kayak? Iya, gak pakai kartu archernya coy. Bisa ini mau menang mah kalau cuman kayak gini doang lah. Easy. Gak punya stat juga dia gitu loh. Oh, ada tuh dragon. Oke. Terakhir kita lawan, waduh kroco ini mah langsung aja kita bantai. Menang. Mudah teman-teman. Oh, udah mudah banget ini mah. Kita baru di silver ya nih. Ranking gue sengit ranking itu kan nih. Gak ada ranking ya di sini ya. Kita bisa gacha-gacha sebenarnya. Oh, gacha-gacha tapi sayang diamondnya. Tapi di sini gue sudah stake berapa nih ya? 36 ya, ada 36. Atau 9. Oh, dapat baru nih coy. Kita coba masuk aja. Kita beli semuanya, kita bahan-bahan kita beli. Ini apa nih? Random increase, decrease. Oke. Langsung aja kita lanjutkan 110 ya berarti ada engine 109 yang main 109. Oke. Sesusah apa ini sudah nih musuhnya nih. Sudah lumayan sakit gitu sini musuhnya coy. Kalau tanpa healer jujur susah sudah menurut gua. Makanya di sini gua bawa healer aja, gua bawa archer beneran. Sekarangnya gua serahkan ke slower dan ada mage juga lah. Sebenarnya archer bagus gitu loh. Tapi apa ya? Gua lebih suka pakai mage gitu loh. Mungkin nanti lah archer. Soalnya senjata archer gua enggak punya yang merah gitu loh. Ini gua sebenarnya enggak punya merah gitu. Dan skill pro jenis mage ini berguna banget sih menurut gua sebenarnya. Kalau pendeknya nggak terlalu sakit, kan berguna gitu sebetulnya. Kadang ada bos-bos yang sangat sakit banget gitu loh. Yang perlu di-stun buat ngalahinnya gitu kan. Perlu di-debuk. Oke, wow, baru disini sudah sakit misalnya. Ada kayu. Langsung, kita bisa belok langsung lah, oh bisa. Ambil dulu kita. Kita buat potion sama bandage. Bisa bandage nih, oh. Restore HP juga malam. Nah.
Warrior Junior di tempat ya, supaya lebih keras lagi. Masih lemah Warriornya. Oke. Okay. Sini dulu kita ambil ini dulu nih. Dev ya. Kalau kita berhasil atau kalau kita dipaksa untuk pulang nanti kalau ada. Tapi kita sudah bawa Retron Stone juga sampai gini. Walaupun mati kita bisa pulang dengan tidak kehilangan barang-barang. Sebenarnya gua pet ini enggak terlalu guna sih sebenarnya. Demet ini enggak sakit banget tetnya gitu kalau cuma baru gimana juga ya. Susah naikin petnya jujur. Kayaknya gua mesti ganti pet yang healing. Oh bisa langsung. Oh langsung aja kita mah kalau dapat tangga mah. Gak usah kalau lawan musuh langsung kita main cepat aja teman-teman. Main cepat saja. Heal kita bisa kita pakai ini. Oke, kita dapat punya SP lumayan banyak. Oke. Winner. Aman kita dapat jalan yang benar coy. Masuk 110 ya, main 110. Lantai 110 ya, main 110. Oke, kita ke terus aja dulu. Oh, kita mesti ngambil itu juga tuh. Loh. Benar kan sini? Oh, situ jalan keluar sudah ketemu coy. Gue tutup sini aja nih. Tapi gue sini kali ini tahun dia memang ngelakuin motif itu gue sini loh. Nah, tolokin batu holy sakit memang. Tapi nanti misalnya seperti itu tiba-tiba di hutan itu bukan dimain agak susah gitu kan. Dimain maksudnya banyak kan serangga-serangga gitu. Fire sih enaknya. Oke bisa kabur, selama bisa kabur kabur aja. Kecuali lu mau grinding baru lu lawan. Kalau lu misalnya stake, main sesep mungkin, sama mungkin. Kadang tiba-tiba lu ketemu mini boss yang sakit gitu loh. Tapi yang lu kebuang banyak pas lawan boss habis potion, kalah ininya gitu kan. Jadi minimalisir lah. Kalahkan XP aja, gampang aja cari XP mah. Tinggal grinding aja lagi nanti. Kan bisa diulang juga stake-nya. Oh, nah kayak ini kan gak bisa dihindarin ya, lawan aja, pakai lawan. Tapi kalau bisa dihindarin, hindarin. Stun, stun, stun. Di situ ada itu ya tadi kalau nggak salah. XP itu ya, pakai aja gitu. Nah, lumayan. Nah, apa lagi, masih bisa. Bisa ke bawah nih. Nah, bisa ke sini kita ambil ini. Wah, tapi kayaknya mungkin ambil itu mesti lewat atas tuh coy. Nah, temukan kan. Kita hancurkan saja langsung sama Teor. Zombai-zombai ini saling dulu. Oke, itu mini boss tuh teman-teman. Bahaya tuh, bahaya mesti dilawan lah. Gak salah ya. Ada mini boss disitu, tapi sebenarnya kalau lo yakin tapi tutup kita ada potion deh. Bisa gak sih? Kita coba ya, kita coba nih. Ini apa nih? Time increase decrease, oke. Okay. Kita coba nih, menang-menang, kalah-kalah. Kita coba nih. Soalnya zombie ini sebenernya sakit nih, tampir ini. Werewolf apa tampir sih? Ini tuh lightning fiction zombie ya, zombie. Kita pakai meteor aja, dia mati tuh kelawar-kelawarnya gitu. Bisa dong, badak banget kan. Itulah gunanya stun. Itulah gunanya freezer. Sakit nih kakak, kurang. Kalau gua mati tuh rugi gitu loh. Aduh, sakit, meteor coy. Habisan lu lagi, ayolah, mati lah. Oke, aku menang. Alah, kotak biru doang ternyata. Berarti lu bakal dapat kotak bagus ya, kotak biru doang. Tapi kita bisa ngambil ini, jadinya. Boss, speed doang, gak apa-apa. Oke, lawan boss, kita akan lawan boss. Apa yang kita pakai potion aja, kita pakai sini ya. Main potion, gak apa-apa, bisa gak apa-apa juga. Potion mah, gak buat apa-apa juga. Kita bisa langsung, ush, ketemu lagi kakak. Selain ini jarak jauh ya, kalau rank sana sih bagus sih, kalau melee jelek gitu. Kita usahakan cari yang skill nyerangnya kan enggak, kalau melee jangan melee. Melee dia muter-muter nggak jelas, mukulnya enggak gitu loh. Oke ini penting, kita ambil, yes, wow, kita bisa kita skip, oh tidak bisa kayaknya. Wizard, Wizard lah. Racun ya Wizard ini, nggak salah. Yeah. Ini easy, ini juga Wizard. Wizard man. Mati kau. Oke, lawan bos, satu lawan bos. Ini gue punya ini ya, random apa nih, random demo. Oh, enggak, oh bukan anu sih. Bukan paket gitu kan, restor. Enggak ada book kah? Pakai aja semua yang bisa dipakai anjir. Pakai lah. Thank you.
akhirnya setelah pertarungan panjang sudah menangkan pertarungan ini. Win. Damn. Final dapat apa nih? Malah dapat itu doang, good boy. Setelah pertarungan sangat-sangat alot, kita bisa menang. Dapat mimic box. Apa ini kita ambilnya? Nanti kita lihat dulu. Tanam. Udah kita pegang telur naga. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Thank you for watching the video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. See you and subscribe.